semua, semoga selalu sehat terus dan bahagia terus teman-teman. Hari ini kita lagi mau bersenang-senang guys. Jadi Aluna paling suka lagu apa? Lagu BTS. Lagu BTS. Amanda paling suka lagu apa? BTS. BTS juga. Kamu paling suka lagu apa? Kalau ditanya BTS kagak tahu lagunya, tapi ya, semuanya tahu. Ya pasti BTS juga lah. Iya. Ini ya, BTS. Kita kasih contoh dulu guys. Di sini, nih tontonannya anak-anak nih suka banget sama BTS. Kita akan play ya. Apakah anak-anak bisa nyanyi apa enggak? Coba play. Sini lah sini. Udah jangan kelamaan guys, nanti copyright. Tuh kan anak-anak tuh hafal lagunya ya, walaupun liriknya kadang-kadang ngawur gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting anak-anak seneng. Jadi hari ini kita mau tebak-tebakan lagi teman-teman. Kita mau tebak-tebakan siapa BTS. Iya, jadi kan personil BTS ada berapa orang? 7. Ada 7 orang teman-teman. Siapa aja coba, siapa? Enggak tahu, aku enggak hafal namanya. Ada siapa, Una? V. Terus Jimin. J-Hope. RM. Jungkook. Siapa lagi? Ayo dua. Jin. Suga. Hafal. Kok bisa hafal dia ya? Waduh, ini pasti tiap hari tontonannya BTS nih ya. Buat kalian siapa aja yang suka BTS, kalian tulis komen di bawah teman-teman. Jadi kita akan langsung tebak-tebakan ya. Di sini sudah disiapkan foto-fotonya sama tim kita. Langsung aja kita buka untuk foto yang pertama. Bentar, mau nanya dulu. Main buka-buka, ada hadiahnya enggak? Oh, ada hadiahnya. Apa? Tenang, kita ambil dulu hadiahnya. Ini dia teman-teman hadiahnya. Ada uang tunai, ye, jangan diambil dulu. Kalian harus bisa menebak dulu. Oke. Ini aku taruh di sini dulu, guys. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung buka untuk foto yang pertama. Ini dia. Waduh, ini mah cuma kelihatan separuh muka doang, guys. Ini mukanya. Ini mukanya siapa ya? J-Hope. Aluna jawab siapa? J-Hope. Amanda jawab siapa? J-Hope juga? Iya. Kamu jawab siapa? Oh iya, aku salah, ntar aku dibully lagi guys. Iya, J-Hope. Kok J-Hope semua? Iya, matanya tuh lo lihat. Matanya mirip sama Lee Dong-wook. Apa ya, panjang gitu loh, panjang, kecil. Aduh, aku sih gak tahu J-Hope itu siapa. Yang nyanyi Chicken Other Soup itu loh. Iya, aku jawab J-Hope. Ya, yeah. Mama, aku J-Hope. Matanya gimana sih? Aduh. Aku nggak tahu guys, aku gagal aja dah, nggak apa-apa. Aku J-Hope deh, J-Hope. Aku J-Hope. Semua ini ya. J-Hope. Kita akan lihat ya untuk foto yang pertama siapa sih ini sebenarnya. 1, 2, 3. J-Hope. Berarti kita bertiga dapat dong, Mam. Jawabannya bener. Gimana sih ini permainannya, harusnya tadi angkat tangan ya. Orang Una tadi jawab duluan. Gak angkat tangan. Nih, 100.000 bertigain aja dah. Enggak, jawabannya sama tadi. Enggak. Kita seru ya Una ya. Oke. Oh berarti abis ini angkat tangan dulu baru jawab ya. Abis ini angkat tangan dulu ya. Oke, kita lanjut guys. Ke gambar yang berikutnya. Deg-degan juga aku Una. Makanya. Aduh. Jimin juga nih. Udah tahu dari mana kalau itu Jimin? Apanya? Guys, ini mukanya sumpah nggak kelihatan, cuman kelihatan pipinya doang. Rambutnya kuping. Kuping doang. Baru itu Jimin. Kan BTS rambutnya ganti-ganti, Una warnanya. Iya. Rambutnya warna apa, Manda? Pink. Orange. Itu pink. Wah, warna pink apa orange sih? Pink yakin. Lalu Una jawab siapa? Jimin nanti. Kalau salah dihukum ya? Enggak. Dihukum uangnya dikembaliin. Enggak. Oke, teman-teman. Tadi Aluna ngangkat tangan duluan. Kalau angkat tangan duluan jangan langsung dijawab, oke? Oke. Aluna jawab siapa? Jimin. Kita akan lihat teman-teman. 1 2 3. Wow. Iya, kok dia bisa tahu ya itu Jimin, kan pipinya doang. Iya, aku bisa tahu sih ya. Coba sekarang suruh tebak muka emaknya, hidungnya doang juga dia nggak tahu itu fotoku itu. Dapat 100.000 buat Aluna lagi. Aduh. Oh dia baru main udah dapat 200.000.
Jawab, Manda jawab. Manda jawab ya, habis ini ya. Oke, oke. 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 Jangan sampai kalah sama kakak Una, oke? Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Merinding aku. Hah? Waduh. Ini mah tangan doang ini. Amanda tahu. Aduh, Amanda tahu nih. Siapa, Nda? Siapa? Jin. Hah? Jin? Jin dan Jun. Bukan, iya. Jin. Oh, gitu. Rambutnya warna hitam tuh. Tapi kan enggak, ini lo enggak kelihatan, guys. Cuman bibirnya doang separuh. Iya, tapi iya benar. Itu bibirnya Jin benar. Siapa, Amanda? Coba Amanda jawab sekali lagi. Jin. Yakin? Yakin. Oke, guys. Yakin. Kita akan lihat ya gambar yang ini. Apakah benar Jin? Kalau benar, Amanda akan dapat Rp100.000. 1, 2, 3. Ah, wah, iya. Jin. Bisa tahu ya, anak-anak ini ya. Hebat nih, kayaknya aku bakalan kalah nih, guys. Gawat. Mami sama Papi nggak dapat. Amanda dapat 100 ribu. Mami yang bawa ya uangnya. Amanda, buat Papi aja, Amanda. Nggak boleh. Matanya hejo ngeliat duit lah. Oke, guys, langsung kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Tar dulu, Pi. Ini kan udah gambar yang keempat abis ini. Harus cepet-cepetan. Harus cepet karena ini personilnya ada berapa tadi? 7. Ada 7 orang, sisa 3. Guys. Sisa lagi 3 orang. Aduh, okay. Gawat ini. Kalau gitu, gambar yang berikutnya. Saya! Belum. Bentar dulu. Aluna sama Manda kan tahu ini Jin. Apa yang paling Una tahu dari Jin? Rambutnya kenapa emang rambutnya? Warna hitam. Emang dia nggak pernah ganti warna rambut apa? Tahu. Gimana sih ini? Oke, teman-teman, kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini cuma kelihatan matanya ini doang nih. Mata sama hidung. Mami tahu. Siapa? Mami tahu. Mami. Siapa? Jawab ya. Iya, boleh. Jungkook. Hah? Jungkook itu. Ya. Masa Jungkook, Una? Jungkook. Una tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Amanda tahu. Jungkook ini tuh, lihat tuh matanya tuh, hidungnya tuh. Jungkook. Siapa, Amanda? Jungkook. Amanda ikut Mami nih. Jungkook. Jungkook yakin? Iya, yakin. Dari mana kamu bisa tahu ini Jungkook? Hidungnya kecil. Hah? Matanya kecil. Mancung. Terus rambutnya ke depan, ada poninya. Bukannya semua rambutnya ke depan, iya emangnya sih. Gimana? Nggak tahu, ngarang doang. Warna hitam. Rambutnya warna hitam. Iya. Oke, okay, guys. Jungkook aja, Jungkook. Kita akan lihat ya apakah benar Jungkook, tapi kalau kamu salah kamu dihukum. Kamu akan memberikan uang 100 ribu kepada diriku. Enggak, tadi kan enggak ada peraturannya kayak gitu. Kenapa giliran aku jawab peraturannya diganti? Iya kan memang peraturan diganti setiap saat. Nah, sesuka kamu berarti. Harusnya dia enggak boleh ikut jawab, kita aja bertiga. Kita langsung lihat ya, teman-teman ya. 1 2 3. Iya bener, guys, Jungkook. Pakai anting lagi. Iya, ganteng kan? Bukan semua personilnya pakai anting ya? Iya, pakai anting. Kamu enggak bisa pakai anting, kamu jelek, enggak cocok. Sini kita tanya Aluna ya. Biasanya kalau anak kecil jawabnya jujur. Gantengan mana Papi sama Jungkook? Jungkook lah. Mana? Mami mau tanya, cakepan Jungkook apa Papi? Cepet Jungkook. Junto. Tapi dia jawabnya ngeliatin aku, guys. Takut dimarahin ya. Junto. Guys, ini gawat anak-anak ini, guys. Kamu mau jadi army ya? Mau jadi army, Manda? Iya, oke. Kita lanjut lagi, guys, ke gambar yang berikutnya. Enak lanjut, 100 ribu ku mana? Ingat aja dia. 100 ribu, terima kasih Junto. Oke, lanjut. Lanjut. Bentar dulu. Gini. Aku baru mau mikir kenapa dia ini. Besok bisa nggak sih ini? Jangan bikin tebak BTS menang semua nih bocah nih. Bentar, tadi tuh aku mau jawab, guys. Tadi kan si Jin udah kejawab, Jimin udah kejawab, Jungkook. Nah ini pasti si RM. Tadinya aku tuh mau jawab itu. Iya. Tahu nggak RM itu singkatannya apa? Dia tuh RM doang, padahal nggak tahu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu lah. Rap. Monster. Rap. Iya. Dia kan rapper tuh. Monsternya nggak tahu kenapa dia dibilang rap monster. Nggak tahu, pokoknya dia. Oh, itu julukannya mungkin. Iya, namanya aslinya mah bukan. Supaya lebih gampang diingat. Iya, betul. Gitu. Oke. Apakah benar ini RM? Kita akan lihat, teman-teman. 1, 2, rambutnya lo. 3. Alhamdulillah. Ini dapat 100 ribu nih. Bingung siapa yang dapat 100 ribu nih? Saya lah.
kan Amanda juga jawab RM. Bagi dua ya. Salah, harusnya tadi uangnya 50 ribuan. Kan tadi dia 50 gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu sekarang kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Deg-degan, kita deg-degan, siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Siapa? Itu. Ayo. Siapa? Kok Una tadi jawab apa? Suga. Hah? Una tahu enggak lagunya Suga yang sendiri? Disita. Ya gimana nyanyinya? Mana gimana namanya? Disita. Disita. Cauda. Disita. Cauda. Guys, buat kalian di rumah aku mau kasih informasi ya, kalau Manda tuh di rumah dipanggilnya Cauda. Cauda, soalnya sering nyanyiin lagu itu. Chopi Cauda, terus lagunya si Suga diganti Cauda. Cauda. Dapat dari mana? Cauda. Dia hanya ngomong sesuai dengan apa yang dia dengerin, teman-teman. Karena Manda belum bisa baca. Iya guys, ini Suga bener tadi ya. Nih, siapa yang dapat nih? Una lagi guys. Aluna udah banyak sekali dapatnya. Jangan dilanjut dulu. Eh Una, ngalah abis ini kamu jangan jawab. Udah banyak lah. Lagian uang sebanyak itu mau dibeliin apa? Makanan BTS. Makanan BTS? Oh iya teman-teman, siapa yang setuju abis ini kita bikin konten lagi beli semua makanan BTS yang ada gambar BTS-nya kita akan beli. Emang di Indonesia ada? Ada, nanti kita akan cari lah pokoknya, oke? Okay? Kalau kalian setuju tulis komen di bawah guys. Kita lanjut guys, gambar yang berikutnya. Satu, dua. Guys, gawat, aku nggak dapat apa-apa ini guys. Ya lo, aku cuma dapat 100.000 alias cepet. Vi. Siapa Manda? Vi. Nama okay. Aslinya Vi siapa? Aku tahu. Tehyung. Bener nggak sih? Coba tuh kalau misalnya kepisah. Bener loh. Oke, teman-teman, kita akan lihat apakah bener ini Vi. Betul. Ya sudah pasti bener guys, karena yang tadi sudah tertebak semuanya, jadi yang terakhir sisa Vi gitu. Aduh, oke teman-teman, ini kita akan hitung dulu ya. Aluna dapat berapa nih? 3.000. Oh benar, tuker aja benar 3.000. 1 2 3 3 lembar. Amanda dapat 2 lembar. Kamu dapat 1 lembar. Aku dapat sisanya. Ini sisanya. Simpan di papi ya. Enggak boleh. Sisanya buat uang belanja. Taruh sini. Aduh, gawat, aku enggak dapat apa-apa, guys. Dong. Aduh, lain kali nih kasih ini aja, bikinin konten yang bisa aku tebak gitu. Enggak, ini salah. Harusnya dia matanya doang. Kalau kalian setuju, kita akan bikinkan part yang berikutnya. Kalian tulis komen di bawah ya, kita harus bikin tebak-tebakan apa lagi. Iya, kan banyak tuh, apa tebak artis ke, apa tebak... Tebak suara YouTuber, tebak iya, apa, segala macam teman-teman. Kalian yang tentuin, kalian guys. Yang tentuin. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe, karena subscribe itu... gratis! Kita menuju 2 juta subscriber! Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Oh, nah.